Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Kumaha atuh damang? Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-jilsah al-mubarakah مع الأساتذ الكرام مع الطلبة الأعزاء مع الطالبات المحبوبات عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صحيفة حسناتنا وهذه الفرصة الثمينة والنفيسة ونادرة في نفس الوقت لن تتكرر ولكن بمشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله سيدوم محبتنا في الله وعسى أن نكون من المتحبين بجلاله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إن شاء الله تسهيلا لي وتفهيما لكم. Wil haqiqah ana akhob jiddan aja. Ata kalam amama jasus. Ana al-an la ash'ur ka'anni ustaz alladhi yatakallam amamal jama'ah. Wa innama al-an Abdul Somad katalib alladhi yatakallam fil muhadarah fi sana ula. Raisul jalasah al-ahibba'i wal-a'izza'i hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman da'ilmaini mutalazimaini ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi qad a'tana fursatan saminatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-qa'atil mubarakah. Hakadha hakadha nahnu mundu zamanin ba'idin هكذا نحن في السنة الأولى مع الأصحاب مع الأصدقاء أنتم يا أحبائي تذكرونني بالسنوات الماضية لما كنت في المعهد المعهد يجعلنا أقوياء أرجو حتى الآن أنا من الخائفين لأني لما كنت في المعهد لما صلينا المغرب بعد صلاة المغرب يقوم واحد من قسم اللغة الأسماء المكتوبة في هذه الورقة فليحضروا إلى قسم اللغة العربية فورا هكذا حتى الآن أخاف من قسم اللغة. Arju al jasus an la yaktub hadha. Wa ana insyaallah azhab min hadzal ma'had qabla al maghrib. Saya Abdul Somad hari ini bukan sebagai ustaz
tapi sebagai seorang talib di ma'had yang sedang mengenang masa lalu. Begitu masuk tadi melangkahkan kaki, melihat yang duduk di belakang pakai peci, pakai baju putih, ana sedang mundur ke tahun 1993, kelas 1 tahsis bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kalau dipejamkan mata sekarang, terbayang kawan-kawan yang dulu sama-sama kena tempeleng. Sesuatu yang saat itu mungkin menyakitkan, mungkin memalukan, tapi semua indah pada saatnya. Ini semua rasa yang ada di dada ini sekarang sedang bergemuruh, sedang bergejolak. Mencoba untuk memilih kata untuk menceritakan rasa, tapi rasanya kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Tapi ku yakin, rasaku juga pasti rasamu. Itulah yang tidak bisa dirasakan orang yang enggak pernah mondok. Di antara kualitas yang dijamin di pesantren adalah berani hidup, tidak takut. Sekarang banyak anak-anak orang kaya tidak berani hidup. Disediakan mobil, disediakan motor, disediakan TV, disediakan handphone, disediakan kamar, uang jajannya banyak, PD-nya luar biasa. Begitu bapaknya ninggal, dia error. Kenapa? Karena tidak terbiasa hidup mandiri. Tapi begitu kita masuk pesantren, kita mandiri, kita siap hidup dan siap mati. Betul? Penyakit yang paling mengerikan zaman ini bukan COVID, apalagi emaknya COVID, namanya Omicron. Penyakit yang mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya. Kenapa begitu? Karena ketika si anak melihat sepatunya, sudah ada pembantu yang mengikatkan. Ketika dia mau berangkat sekolah, diantarkan. Mau pulang, dijemputkan. Baru mukul perut, sudah disuapkan. Sehingga dia tidak punya kemampuan untuk hidup. Banyak orang yang sekarang berkata, siap mati, siap mati. Masalah mati, enggak siap pun mati. Berapa banyak orang yang enggak siap mati, ketika malaikat maut datang tetap mati. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, sudah siap untuk mati? Yang jadi masalah sekarang, anak-anak tidak siap hidup. Jadi pelajaran pertama yang dapat diambil oleh Abdul Somad dari pesantren adalah siap hidup. Sekarang saya siap hidup. Masuk ke dalam hutan belantara, siap. Naik sampan, siap. Naik perahu dipukul ombak, dihempas gelombang, siap. Diajak naik pesawat pribadi, tertidur. Naik helikopter, siap. Jadi ketika ditanya orang, Ustadz punya keberanian ini di mana belajarnya? Anakmu kalau mau berani, masukkan ke pesantren. Ini sekarang anak-anak muda zaman sekarang baru ngelihat orang banyak mual, baru ketemu orang asing mencret. Kita di pesantren terbiasa berhadapan dengan kawan-kawan yang tingkah polahnya macam-macam. Tapi anak-anak pesantren sekarang baik-baik. Beda sama Abdul Somad dulu. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke rumah teman saya, dia ngomong gini, anak saya ini Pak Ustadz,
Kenapa? Pulang dari pondok semua singletnya hilang. Sendalnya juga pulang enggak ada lagi, kata dia. Terus saya bilang, saya dulu enggak pernah gitu, saya bilang. Terus dia tanya, sendal Ustaz enggak pernah hilang? Tiap hari hilang. Terus saya ganti sendal baru. Punya kepribadian yang berani. Tapi saya berusaha waktu itu sendal enggak hilang. Gimana? Saya gembok. Masuk masjid, sendal kanan pojok sana, sendal kiri pojok sana. Begitu pulang, dua-duanya hilang. Itu biasa. Tapi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak rasanya masih terlalu muda. Adik-adik sekarang enak. Ustadz Somad dulu waktu di pesantren gak ada perempuan, laki-laki semua. Kalian masih ada perempuan, walaupun ditutup tirai, tapi dari celah-celah kan kelihatan. Kami dulu di pondok laki-laki semua, jumlahnya waktu itu lebih sedikit dari adik-adik. Laki-laki 1800 orang. Kalau mau ngelihat perempuan, ya di dapur ngelihat tukang masak. Zaman sekarang anak muda selalu dikatakan, hari gini anak muda gak punya pacar, apa kata dunia? Kita dulu di pesantren gak penting, yang penting belajar. Kalau terlintas di pikiran ingat cewek, ingat perempuan, hilangkan. Dengan apa cara menghilangkannya? Karena Muhammadun na'iman fi firasyihi wa sa'atu asrun wa laylu kulluhu zalamun wa bardun. Hilangkan semuanya. Pas mau tidur malam terbayang macam-macam, teringat teman-teman waktu liburan, hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Doroba doroba dorobu doroba doroba tadrob na drob tadrob tuma drob tum drob ti drob tuma drob tuna drob tu drob na. Nanti setelah tamat dari pondok pesantren Darussalam Kersamanah Garut, kemudian dapat beasiswa S1 dari Harvard University, lalu kemudian pulang mendapat titel BA, MA, dan PhD, maka semuanya akan ingin kalian menjadi menantunya. Saya aja yang udah tua begini, udah nikah, udah kakek-kakek, sudah punya anak, coba lihat itu di komen-komen Instagram dengan YouTube. Banyak tuh yang nulis, Ustadz jadikan aku yang kedua. Tolong kameramen, sebelum diupload di YouTube, yang ngomong tadi dipotong. Sedangkan saya yang kurus, hitam, gak ganteng, gak berotot, gak tegap, sudah tua. Apalagi kalian yang muda dan ganteng-ganteng. Yang penting belajar aja. Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, berdisiplin, cakap berorganisasi, tamat pondok pesantren, terbang sejauh mata memandang, kalian akan pulang kembali ke sarang, semua akan berharap kalian akan menjadi keluarganya. Ini anak-anak muda yang luar biasa, betul? Kalau mereka biasa di luar. Jadi sekarang krisis kita adalah krisis keteladanan. Sekolah masuknya jam 8. Terlambat masuk kelas cabut. Nongkrong-nongkrong dengan teman ngerokok. Kalau enggak ngerokok dibilang bencok, mohon maaf.
pakai sabu, pakai narkoba, ngelem, cabut ke mall, pacaran, pakai motor, knalpotnya di khitan, ngebut sana sini, ngabisin uang orang tua, bangga. Kita di pondok diajarkan bukan bangga dengan harta orang tua. Laisal fata mayyakunu kana abi wa innamal fata mayyakulu ha anadha. Begitu kita diajarkan di pondok. Sekarang anak-anak muda di luar sana pakai motor, bawa handphone tiga-tiganya gak ada paket, pakai motor, pakai mobil, semuanya punya bapaknya. Kita di pesantren diajarkan hidup berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Setelah tamat barulah ikut tes, cari sendiri. Saya dulu cari sendiri itu informasi. Teman-teman dihubungi, kirim surat, ya akhi arjuka antabahasali maklumat an minhah dirasiyah fi syarqil awsat. Ngirim surat pakai bahasa Arab, dibalas sama kawan dari Medan Sumatera Utara, haya akhi Abdul Somad hunaka maklumatun saminatun satuftah imtihan qabul minhah dirasiyah lil azhari syarif. Saya pun datang ikut tes ujian, lalu kemudian diumumkan al asma an-najihah lil husul alal minhah ad-dirasiyah minal azhari syarif jumhuriyah misr al-arabiyah. Tulis nama 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, diumumkan oleh Departemen Agama, dikirim pakai pos karena waktu itu belum ada www.google.com. buka kertas, baca satu persatu dari nomor 1 sampai 100, enggak ada nama Abdul Somad. Ternyata kalau kita grogi enggak kelihatan. Baca pelan-pelan satu-satu, tarik napas panjang, hembuskan pelan. Jangan ditahan, kalau ditahan keluar dari jalur yang lain. Setelah dilihat ternyata ada di situ nama Abdul Somad. Pelatihan bahasa Arab di Jakarta, Jurang Mangu Timur. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dari pesantren Gontor Ponorogo, dari pesantren Darun Najah Jakarta, dari pesantren-pesantren. Lalu kemudian setelah itu ikut pelatihan bahasa Arab 2 bulan, tepat pada tanggal 5 September tahun 1998 kami pun terbang naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat dari Cengkareng. Masya Allah, kami di pesawat itu dengan bangganya 74 orang anak Indonesia berangkat menuju Ardul Kinanah, bumi Mesir, buminya para wali dan juga bumi Fir'aun. Berangkat, bisik-bisik dengan teman, ini pesawat kita ini pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kenapa kita naik pesawat ini? Ini tiket paling murah. Akhirnya pesawat itu pun mendarat di ibu kota Yordania, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Lalu kemudian berhenti di kota Amman, ibu kotanya Amman, di Hotel Alia. Menginap musim dingin, kami pun pakai baju tebal, foto-foto. Tapi waktu itu belum ada Instagram. Gak enak zaman Zadul. Salah sendiri kenapa Ustadz mau lahir zaman dulu. Coba kalau lahir zaman sekarang, kan bisa gaul. Tidak bisa request, tidak bisa minta permintaan, aku ingin sezaman dengan anak sekarang. Apa boleh buat, ini sudah takdir. Akhirnya kami pun menginap di hotel, pagi-pagi keluar kamar, katanya al-futur jahis, semua sarapan pagi breakfast ready. Kami pun keluarlah melihat sarapan yang sudah siap. Ada roti, ada keju, ada zaitun, ada susu.
enggak ada nasi uduk. Akhirnya sarapan roti, gaya gagah luar biasa, tapi badan lemas enggak ketemu nasi. Makanya adik-adik dari sekarang coba-coba makan roti. Jangan sampai seperti Abdul Somad. Kalau enggak ketemu roti, mukh la yastaghil. Otak enggak kerja. Tertulis di sini, off. Lalu kemudian setelah transit kami pun berangkat lagi. Pakai kemeja, pakai blufer, pakai jas, pakai topi, naik pesawat dari Amman menuju Kairo. Begitu sampai di Kairo, masya Allah tabarakallah, rupanya Kairo masih musim panas. Salah kostum, keringetan. Begitu sampai di ruang kelas Al-Azhar, mendengar para syekh ngomong, yang faham cuma dua kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihna di waqt nikallim an qadaya al mushkilah. Ternyata mereka ngomongnya cepat sekali, seperti kumur-kumur aja. Makanya adik-adik sekarang coba jangan hanya sekedar latihan muhadatsah, tapi juga maharatul istima', latihan dengar. Karena kalau kita cuma biasa ngomong, kurang mendengar. Tapi zaman saya dulu untuk latihan mendengar ini susah. Nunggu jamaah haji bawa kaset nitip. Bapak mau berangkat haji pak? Iya. Nanti tolong belikan kaset latihan pidato bahasa Arab ya? Iya. Begitu dia pulang, gimana kasetnya pak? Lupa. Gara-gara apa? Jamaah banyak titip ceret kuning sama tempat celak. Tapi adik-adik sekarang, latihan mendengarkan maharatul istima, listening, mudah. Tinggal buka saja www.youtube.com. Mau dengar Syekh Yusuf Al-Qardawi? Ada. Mau dengar Syekh Ali Jum'ah? Ada. Mau dengar Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Ada. Mau dengar para ulama Masjidil Haram sedang khutbah? Ada. Mau mendengarkan para ulama Al-Azhar? Ada. Mudah untuk mendengar. Jadi kalau dibandingkan, enak zaman Ustadz Soman atau zaman adik-adik sekarang? Zaman sekarang semuanya serba mudah untuk mendengarkan. Zaman dulu kalau mau baca koran Arab, Abdul Somad dulu kalau mau baca koran Arab, nunggu jamaah haji pulang, cari pembungkus korma. Bungkus korma cari, atu baca Arab. Ini kok surat Yasin semua isinya ya. Zaman adik-adik sekarang, tinggal ketik saja di Google, www.aljazeera.com, enter. www.alahram.com, enter. Zaman mudah. Makanya kalau ada anak pesantren zaman sekarang gak bisa bahasa Arab, lebih baik kembali ke masa lalu. Karena fasilitas begitu mudahnya. Tapi ada satu yang tidak bisa dikalahkan. Apa dia? Kemauan. Fasilitas boleh, tidak. Susah mau cari koran Arab, susah mau nonton ceramah Arab, tapi kalau kemauan kuat, bisa dipotong. Tapi walaupun koran banyak, website banyak, ceramah banyak, tapi kalau sudah kemauan tidak ada, bawaannya 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, loyo. Lebih baik mati sebelum malaikat maut datang. Makanya kalau ngelihat ada jenazah lewat, ikut. Pak, 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 ya, itu jenazah, ya, ya. Boleh ikut enggak? Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah mati sebelum, sudah mati. Yang Ustaz bicarakan ini siapa? Ada orang di zaman antah berantah. Tapi santri-santri di pesantren Darussalam Kersamana. Inilah kalau sudah tua, cepat lupa. Beda waktu di pondok dulu. Bangun pagi, kulu jamaatan miftahun,
quflun daulabun qamisun. Satu hari kadang 10 mufradat lengket di kepala. Ini mau ngapal kersamana pun susah. Sekarang Ustaz Somad kalau mau ingat sesuatu mesti ditempelkan ke sesuatu yang lain, enggak bisa direct langsung. Mesti transit dulu. Kersamana. Berarti dua kata ini mesti diingat ke yang lain. Kersamana, kurosahnya mana? Kurosahnya mana? Enggak bisa ingat langsung. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Dulu waktu masih muda jalannya gagah, ngomongnya lantang. Nanti kalau sudah tua pelan-pelan suara sudah mulai hilang. Abdul Somad kalau datang lagi ke sini tahun 2052, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ingatan kita sudah. Makanya adik-adik kalau disuruh ngapal mufradat vocabularies, Inggrisnya masuk, Arabnya masuk. Tapi ketika Ustaz Somad di Maroko, nambah pelajaran baru. Datang menghadap ke rektor. Assalamualaikum ya Sayyidi Mudir Daril Hadis Al-Hasaniyah. Wahai Bapak Rektor Darul Hadis, ya, saya minta supaya pelajaran bahasa Perancis ini jangan dipakai karena sampai di Indonesia enggak laku, untuk apa, buat susah aja. Kata dia, kalau mau ikut di Darul Hadis mesti ambil maddah materi ini. Kalau tidak silakan keluar. Oh, syadid. Akhirnya mau enggak mau mesti belajar level yang paling bawah. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jiswi Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Jiswi etudiong Darul Hadis Etablissement. Mau enggak mau, suka enggak suka, wajib. Karena kalau tidak mau belajar, beasiswanya putus. Kalau beasiswanya putus, pulang gak ada naik pesawat, mau kemana? Mau minta ke orang tua, malu. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, tidak meminta kepada orang tua. Terus Ustaz 4 tahun di Mesir makannya dari mana? Beasiswa Al-Azhar. 1 bulannya 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 50 pon lupa, 20 pon disimpan untuk persiapan mana tahu sakit perut pening kepala, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli kitab, yang 2 pon jajan. Tapi saya kurus ini bukan karena enggak jajan, bukan karena enggak sarapan, bukan karena enggak makan, tapi karena memang dididik untuk disiplin. Dari mana Ustadz dapat disiplin ini? Di pondok. Karena kita di pondok sudah diajar untuk mengatur uang belanja. Setiap bulan dikirim orang tua. Orang anak-anak zaman sekarang yang enggak belajar di pondok, pagi minta jajan, kuliah minta jajan, sekolah minta jajan, nikah minta lagi, punya anak minta lagi, punya cucu minta lagi, sampai mati minta terus. Kita di pesantren diajarkan, dididik untuk independen, mengatur diri kita sendiri. Terus Ustadz beasiswanya di mana? Setelah tamat S1 2002 sudah ada internet. Saya pemburu beasiswa. Moroko Moroccan Scholarship Minhah Dirasiyah Minal Mamlakatil Maghribiyah. Enter beasiswa scholarship. Kirim berkas, kirim fotokopi paspor, kirim ijazah, kirim transkrip nilai. Datang balasan ke email.
silakan Anda diterima di Darul Hadis Al Hasaniyah. Terbang lagi berangkat. Begitu sampai naik pesawat, nama pesawatnya Qatar Airlines. Pesawat yang paling murah juga. Transit di Qatar. Berhenti di Qatar, setelah itu berangkat lagi ke Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar putih. Bayda putih, dar rumah. Ad-darul bayda rumah putih. Nama negaranya al-mamlakatul maghribiyah, kerajaan Maroko. Di tepi Samudra Atlantik, 30 menit dari Maroko, mendarat ke kota pertama Algeciras. Di sanalah Islam pernah berkuasa 700 tahun lamanya. Itulah yang disebut dengan Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Negeri itu bernama Andalusia. Jamaah banyak yang tidak tahu Andalusia. Tapi begitu saya sebut Real Madrid Barcelona, banyak yang nanya, kenapa Ustaz jauh-jauh? Ketika pergi haji, kami pergi ke Makkah, berangkat haji. Apa kata jamaah haji? Sudah lama kau jadi TKI. TKI itu tidak hina, Pak. Mereka itu adalah pahlawan devisa bayar pajak untuk negara. Betul? Pembangunan jalan kita itu dari TKI. Oh, jadi kau TKI? Saya ini mahasiswa, Pak. Di mana kau belajar? Di Maroko. Dekat dari Maroke. Memang susah ya ngomong sama orang gak pernah makan bangku sekolahan. Tapi gak saya ngomong, dalam hati aja. Sudah lama kau di sana? Sudah 2 tahun, Pak. Ngapain di sana? Ngambil S2. Ngapain kau jauh-jauh S2? Di Jakarta ada S2. Dari mana? Dari Sumatera. Di Medan ada S2. Ngapain jauh ke Maroko? Saya mau cari yang gratis. Di Jakarta ada S2. Satu semester 7 juta. Sidang terbuka 10. Sidang tertutup 15. Buka tutup 25. Uang gak ada. Maka saya pemburu beasiswa. S1 gratis, S2 gratis. Selesai S1 saya selesaikan sampai tanggal 5 September 98 tahun 2002 bulan Juli saya sudah selesai S1. 3 tahun 10 bulan selesai S1. Makanya sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak muda di kampus, ente semester berapa? Semester berapa? Semester 14, Pak. Dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, iklimnya Indonesia, tinggal di Indonesia, belajar sampai 14 semester. Ngapain aja ngabisin uang orang tua buat macet Jakarta aja. Ustadz S2-nya di Maroko berapa semester? Saya sampai di Maroko 2 hari sebelum tsunami. Tsunami tanggal 26 Desember 2004. Saya sampai 24 Desember 2004 dan saya sidang munakosyah S2 pada bulan November. Maka saya selesaikan setahun 11 bulan selesai S2. Tesis saya tulis berbahasa Arab 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor guru besar ahli hadis di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Judulnya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Selesai munakosa, pulang ke Indonesia membawa 2 ijazah LC, MA. Lagi cemas menghadapi anak-anak.
sebelah kanan S1 Al-Azhar Kairo Mesir, sebelah kiri MA dari Maroko, diplom dirasat Ulia Al-Mu'ammaqah. Titel aslinya sebetulnya bukan MA, titel aslinya diplom etude supérieure approfondie, diplom etude supérieure approfondie, tapi tidak saya tulis karena kalau disingkat jadi desa. Masa jauh-jauh sekolah pulang jadi kampung. Jadi pakai standar internasional MA Master of Art. Tapi banyak juga yang enggak paham, dianggapnya LC lama di Kairo. Lalu kemudian pulang. Sebetulnya beasiswa saya 7 tahun. Saya dapat beasiswa dari AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Dapat beasiswa 7 tahun. Sudah saya habiskan 2 tahun. Tinggal 5 tahun untuk S3. Telepon orang tua. "Mak, aku masih ada beasiswa 5 tahun. Aku mau S3 pulang doktor." Apa kata emak saya? "Kau pulang doktor tapi aku almarhumah." Dia enggak nyuruh pulang, tapi kata-katanya menusuk ke dalam jantung. Langsung saya masukkan pakaian saya ke koper semuanya. "Say goodbye to Maroko, selamat tinggal ibu nomor satu." Karena cita-cita saya belajar bukan untuk S1, S2, S3, es cendol. Cita-cita saya untuk membahagiakan orang tua. Maka kalau sudah emak mengatakan pulang, siap pulang. Kenapa enggak S3? Kenapa enggak doktor? Kenapa enggak diselesaikan? Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Pulang. Pulang ke kampung. Ada penerimaan dosen. Tapi takut mau ikut tes dosen, enggak punya backing, enggak punya orang dalam, enggak punya kenalan pejabat. "Mak, nanti kalau aku ikut tes apa lulus?" "Rezeki tidak berpintu, Nak. Semua orang mengatakan kau tidak lulus. Kalau lulus, kata Allah, maka lulus. Andai kau tidak lulus jadi PNS, jadi pengalaman. Engkau tidak akan mati kalau sudah dijamin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun." Saya ikut tes. Ikut tes dosen. Lalu kemudian tes pertama TPA. Wah, kalau cuma TPA, saya pikir tes pembacaan Al-Quran. Rupanya tes potensi akademik. Bahasa Arab 100 soal. Bahasa Inggris 50 soal bahasa Arab, 50 soal bahasa Inggris, 100 soal tes macam-macam. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Ini yang macam-macam ini soalnya juga macam-macam. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony tidak bisa jaga malam karena pagi dia kuliah. Tini tidak bisa jaga pagi karena sore dia kerja. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, nulis tesis 300 halaman, begitu ikut tes CPNS yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Apa ini? Cobalah pertanyaan yang berkualitas sedikit. Jika kecepatan cahaya adalah 300 ribu kilometer per detik, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1500 km. Kecepatan cahaya 300 km per detik. Berapakah waktu yang perlu digunakan untuk Isra Mi'raj? Mantap kan? Insyaallah soal seperti itu akan ada nanti dari Badan Kepegawaian Negara BKN kalau yang duduk buat soal adalah tamat pesantren. Tono, Tony, dan Tini jangan tanyakan lagi. Akhirnya keluar pengumuman 200 soal lulus. "Saya sudah lulus jadi dosen, Pak." "Belum. Punya ilmu banyak, kalau enggak bisa ngajar gimana?"
Berapa banyak orang punya ilmu di kepalanya, tapi gak bisa ngadapin orang banyak. Dalam hati saya, kami di pesantren sudah biasa muhadoroh, Pak. Berapa kali kami lari gak mau ikut muhadoroh. Cabut sembunyi dalam lemari. Cabut masuk ke atas dek atap. Zaman saya dulu, kami dulu nakal-nakal. Adik-adik sekarang coba lihat, baik-baik, sopan-sopan. Kami dulu, di bawah sedikit level dari hantu. Muhadharah, dari kelas 1 kita udah terbiasa muhadharah. Setiap pekan kita muhadharah, biasa ngadapin orang banyak. Maka ketika dites ngajar, saya tanya, di kelasnya berapa orang, Pak? 25 orang. Saya ngajar biasa aja. Nanti saya ngajar apa? Sesuai dengan mata kuliah keahlian mengajar ilmu hadis. Oke, saya masuk. Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswi semua. Rupanya mereka di dalam itu sudah dites untuk supaya buat kita grogi. Jadi dia ngeliat kita terus. Saya biasa aja karena kita biasa dilihat orang. Jadi ustaz biasa dilihat orang? Iya. Kapan? Di pondok dulu? Ketika sudah digundul berapa kali, mau digundul gak ada rambut lagi? Mau ditempeleng udah bolak-balik? Mau dipukul batang sapunya sudah patah? Akhirnya hukumannya gimana? Berdiri pada hari Ahad di depan pintu, ditulis pakai whiteboard. Inilah orang yang paling banyak melanggar peraturan. Tamu dari pagi sampai sore ngeliatin kita. Urat malu kita putus. Kita udah terbiasa, udah gak grogi lagi. Jangankan mahasiswa, jin ibrit pun hadir kita biasa aja. Jadi ketika saya masuk di tes untuk ngajar, saya ambil spidol, saya jelaskan, adik-adik sekalian, bahwa kita pelajaran kita adalah hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh dari sifat adalah bagaimana jalan nabi, bagaimana rupa nabi. Referensi yang paling lengkap tentang ini adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi Ibnu Saurah, murid daripada Imam Bukhari. Adapun contoh tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hafs, dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Bakar Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Nabi sebelum hijrah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Pertama mereka matanya yang terbuka, lama-lama mulutnya terbuka. Lalu kemudian kata yang ngetes, udah cukup, kata dia. Keluar pengumuman, tes ngajar lulus. Lalu kemudian saya tanya, sudah bisa jadi dosen? Belum. Aduh, tes apa lagi? Kamu akan dihadapkan dengan tes berhadap-hadapan dengan guru besar. Akhirnya ketemu dengan guru besar. Ternyata guru juga, cuman agak besar. Besar. Di mana kamu belajar? Saya S1-nya di Mesir, Pak. Terus S2 di mana? S2 saya di Maroko, Pak. Tapi dari tatapan matanya, aku bisa tahu bahwa dia mulai terkagum-kagum. Kita pede. Karena kita dari pondok sudah pede, kita bahasa Arab, kita bahasa Inggris. Nanti kalau Anda lulus jadi dosen, apa yang Anda lakukan? Saya akan nulis buku, saya akan perbaiki silabus, saya akan perbaiki kurikulum pendidikan sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selama ini. Apa visi misi Anda? Kebetulan sebelum masuk kelas itu, saya baca visi misinya di dinding. Saya akan mewujudkan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim menjadi pusat peradaban se-Asia Tenggara, sejalan antara budaya Melayu dengan keislaman. Kita dididik untuk disiplin, disuruh datang jam 8, jam 7.30 kita sudah siap.
Di pondok kita disiplin. Kenapa kita disiplin? Karena telinga kita sudah terbiasa dengan teng 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 teng. Sajadah, rotan, batang sapu. Adik-adik sekarang enak. Kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu enggak ada komisi itu. Memang nasib saya zaman enggak enak. Tapi disiplin itu membuat kami on time tempat waktu. Saya datang jam 7.30, saya baca sekeliling. Saya memang suka membaca. Makanya tadi begitu sampai saya lihat, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Lambat terhambat, malas tergilas, meleng terpelanting, mundur hancur, berhenti berarti mati. Jadi ketika saya datang tuh saya baca, oh tepat dia tanya, sesuai pucuk dicinta ulam pun tiba. Ya. Lalu kemudian ketemu dengan satu lagi, ini guru besar akan ngetes lagi kata dia. Apa ini tas tes tas tes tas tes? Silakan masuk. Saya pun masuk. Dia tidak suruh saya duduk. Putar ke kanan, saya mutar kanan. Putar ke kiri, saya putar ke kiri. Oh, ternyata Anda tidak cacat. Ini diskriminasi. Di Mesir berapa banyak dosen-dosen kita, mohon maaf, yang tidak bisa berjalan, Ustaz. Tapi mereka hafal Quran, mereka bahasa Arab, hebat bahasa Inggris, ngajar. Dosen saya Syekh Ibrahim Al-Khuli, Profesor Doktor, mohon maaf, tunanetra, tapi hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi saya enggak bantah, yang penting lulus dulu kan. Habis itu dia lihat, Anda merokok? Tidak Pak. Jujur Anda tidak merokok? Tidak. Kenapa bibir Anda hitam? Allah. Inilah nasib orang hitam. Saya bilang saya orangnya hitam, ya bibir hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Ah, ayak-ayak wae atuh. Akhirnya lulus ngajar. Tapi saya tetap tidak meninggalkan ceramah. Saya tetap berceramah di masjid. Karena saya dididik di pesantren muhadharah. Walaupun jadi dosen, walaupun jadi pegawai negeri, walaupun PNS, jangan tinggalkan tausiah di masjid. Setiap subuh Sabtu, saya ngajar hadis di masjid yang enggak ada orangnya. Pertama saya ngajar jamaahnya setengah sob, lebih banyak tiang daripada orang. 4 tahun ngajar hadis di Masjid Akramun Nas Universitas Riau, penuh masjid enggak muat lagi. Pindah ke masjid yang baru 2 lantai, namanya Masjid Al-Falah Jalan Sumatera Pekanbaru. 2 tahun ngajar hadis, penuh juga. Pindah ke Masjid Agung An-Nur. Baru setelah itu ceramahnya direkam, diupload di YouTube. Ada yang sakit hati, dibully, diejek, diusir, viral. Akhirnya ketemu dengan adik-adik hari ini. Tapi saya tetap tidak meninggalkan kuliah. Saya tetap kuliah. Waktu mendaftar di Sudan tahun 2017, lahir 1977, daftar S3 2017, umur sudah 40 tahun. Tapi aku mesti doktor. Tetap saya kuliah. Tetap daftar ke Sudan di Omdurman Islamic University, selesai. Disertasi saya 600 halaman. Judulnya Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wajuduhu fi nasyris sunnah fi Indonesia, disidangkan oleh 3 guru besar hadis. Lalu kemudian saya pun pulang, diundang oleh Universitas Islam Sultan Syarif Ali di Brunei Darussalam, diberikan visiting professor sampai hari ini. Kemarin WA-nya baru masuk, diperpanjang lagi sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam.
Ustadz sebelum ngadapin orang banyak itu tablik akbar di Stadion Bandung Gelora Bandung Lautan Api. Berapa orang yang hadir? 100.000 orang. Bergejolak orang akan menyambut. Jantung rasanya makin lama makin kencang. Tidak ada yang menenangkan hati kecuali solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku akan ke pesantren Darussalam Kersamanah Garut. Yang mau kuhadapi ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kusampaikan ini ayat Quran dan hadis-hadis Nabimu. Maka bukakan pintu hatiku dan hati mereka supaya mereka menjadi pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Saya hanya datang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan ini banyak dosa, tak layak bersalaman dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ini banyak dosa. Emangnya dosa Ustadz apa? Ustadz ngelihat apa? Naik pesawat ngelihat pramugari. Saya sudah nundukkan mata, saya kan Ustadz. Saya sudah nunduk mata. Eh dia nanya, kursinya nomor berapa? Aduh. Saya tunjukkan, nih. Oh, duduknya di sini, 1A. Mau minum teh manis apa teh pahit? Teh manis. Yang daun apa pucuk? Pucuk. Hangat apa dingin? Dingin. Pakai gelas apa pakai cup? Buat aja lah, banyak kali pertanyaan. Mataku tak layak untuk melihatmu ya Rasulullah. Hatiku masih ada angku, sombong, sum'ah, takbur, hasad, dengki, busuk hati. Aku Abdul Somad banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Pahala ceramahku sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi aku ingin berharap cintamu. Dan Nabi pernah berjanji, almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Yang kita cintai adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Hari ini adik sholat tahiyatul masjid, salam dengan Nabi. Qobliyah subuh, salam dengan Nabi. Sholat subuh, salam dengan Nabi. Assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita dari Garut disampaikan ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Garut ke Madinah 9.000 kilometer. Yang enggak percaya, ukur sendiri. Makanya ketika mengucapkan salam itu jangan sampai kita enggak ingat Nabi. Kadang banyak orang karena sering sholat salamnya enggak ingat Nabi. Mengucapkan tahiyat itu cepat-cepat seperti orang dapat bakwan minyak panas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Menyebut nama dia lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersalawat lagi kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak hanya kepada dia tapi juga kepada keluarganya yang menyatukan kita. Adik-adik orang Sunda, Ustadz Somad orang Melayu dari Pulau Sumatera, lautan memisahkan kita. Lalu yang membuat kita ini bersama siapa? Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga karena Nabi. Nabi yang memberikan kita syafaat uzma. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi kalau bukan orang yang paling banyak berselawat kepadanya?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik yang pandai seni berkreasi, bersholawat. Jangan buat lagu yang enggak-enggak. Walaupun adik hebat bahasa Inggris, ini sekarang banyak orang nyanyi Inggris, yang nyanyi enggak paham, yang dengar enggak paham. What can I do? What can I do? Nyanyinya enggak macam-macam, mentang-mentang baru putus. No woman no cry. Apa ini? Mentang-mentang mau lari dari pesantren, ngelawan sama ustaz. I want to break free. Apa ini? Coba kalau bersolawat, tolong nanti kalau mau diupload yang lagu-lagu barat tadi dipotong. Itu khusus intern antara kita aja. Takutnya nanti kalau diupload banyak rekaman yang ngajak nyanyi Inggris. Jadi enaknya kalau kita ngomong di pesantren itu nyambung. Mau solawat nyambung, mau cabut nyambung. Baik-baik, tapi adik-adik baik semua. Tapi pengaruh teman juga luar biasa. Ustadz sering kena hukum itu gara-gara teman. Ustadz Soman ini orangnya baik. Lihat aja baik kan. Tapi teman luar biasa. Suatu hari kami jadi bulis. Adik-adik jadi bulis juga? Kalau udah jadi bulis enak, enggak pramuka, enggak kasyafah, enggak muhadharah, bebas. Bulis. Ngawal di asrama, kamar semua dikunci, semua santri sholat. Tapi memang bisikan kawan ini. Mat. Apa? Bakhil, gua bakhil jidan. Ini ada satu yang punya lemari, wah bakhil jidan. Jadi gimana? Wah, bil amsi mudip wah. Akhirnya kami bongkar lemarinya. Dapat bumbu pecal. Setelah jadi ustad, ana lama mikir. Andai nanti koruptor-koruptor itu di akhirat, sesuai tertulis di dalam Al-Quran, wa may yaghlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang nyuri, siapa yang korupsi, siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Koruptor-koruptor akan memikul APBD, APBN, mobil dinas. Tiba-tiba Abdul Somad dipanggil malaikat mikul bumbu pecal. Ya Allah, gimana caranya? Alhamdulillah diundang ke pondok acara reuni. Acara reuni akbar. Wah, ana datang. Diminta sama Pak Kiai tausiah. Karena kebetulan hadir Abdul Somad. Tausiah? Saya pun tausiah. Dulu. Aku ketika di asrama harapan ada ngambil bumbu pecal. Apakah kawan-kawan mau memaafkan? Mau. Alhamdulillah selesai. Jadi kupesankan adik-adik, jangan sampai kalian ngambil bumbu pecal seperti aku. Pengaruh teman ini luar biasa. Hari Sabtu kosong kegiatan, pagarnya tinggi 2 meter, katanya boleh keluar. Mat, masa kita cuma duduk-duduk di pesantren? Ayo keluar yuk. Alah aku lagi malas. Ayolah jalan.
Kawan, yalah cabut keluar. Ustaz, nanu nasta'zin Ustaz. Hatta sa'akam. Qabla al-maghrib insyaAllah Ustaz. Tayyib, sa'ah wahidah. Ukhruj. Kami pun keluar. Begitu keluar, inilah bisikan kawan. Alladhi waswisu fi minal jinnati. Inin jin satu ini. Mat. Ngerokok kita. Aduh, aku enggak ngerokok. Bencong. Oh, bangkit kelelakianku. Mana? Langsunglah kami isap. Dengan jantan. Luar biasa. Begitu sedang ngisap, lewat ustad. Langsung diinjak-injak. Mudah-mudahan ustad enggak ngelihat. Mundur mobilnya. Turun. Antum tasrob dukhan? Kawan ini cuman berani buat masalah tapi tidak bertanggung jawab. Dia yang ngajak, dia yang pengecut. Begitu ditanya, anta tasrob? La ustad. Pas bilang la itu asapnya keluar. La ustad. Habis ketahuan. Pulang ke asrama, sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini ya Allah. Insa ustad. Jadikan ustad itu lupa ya Allah. Sholat. Habis itu bernazar. Inni nazartu lirrahman. Aku bernazar ya Allah, kalau nanti habis maghrib kismut taklim enggak manggil baca Yasin 3 kali. Al asma al mazkura fi hadhihi al awraq falyahduru ila qismit taklim halan wa fauran. Kami udah pandang-pandangan, kacau ya. Rupanya Allah masih mengabulkan doa, enggak dipanggil nama saya. Baca Yasin 3 kali. Jadi saya nasihatkan adik-adik, jangan melanggar peraturan. Karena disiplin ini luar biasa. Jadi saya hari ini bercerita, saya ini bukan orang yang tidak pernah buat kesalahan. Pernah buat beberapa kesalahan, tapi kita perbaiki. Jadi sekarang kalau di luar pondok, orang gak tahu bagaimana. Ini kan cerita kita di dalam pondok ini. Kalau di luar pondok orang lihat Ustadz Soman ini orangnya baik, orangnya disiplin, pakai peci, pakai sorban. Kan sekarang. Dulu waktu masih di ma'had penuh dengan lika-liku. Tapi insya Allah, Allah mengampunkan segala silap salah dan dosa. Alhamdulillah, sekarang teman-teman yang di pondok, ketika saya nginap di hotel, tidak ada satupun yang boleh masuk ke kamar Ustadz Soman. Dijaga 3 lapisan. Oke, siap. Tiba-tiba kamar saya diketuk. Ini katanya sudah dijaga 3 lapis, gak boleh ada yang masuk. Siapa ini masuk? Intip Brimob. Hah? Ngapain Brimob masuk? Salah kamar. Anak aku ke firmahat. Masya Allah. Masuk dia ke dalam kamar. Antum al-ansur toh, naam. Anta pakot latas Qur'ana. Ternyata kawan-kawan sudah jadi polisi, jadi tentara. Pergi ke Banda Aceh, tiba-tiba ada jamaah yang bilang, Ustaz, ada tentara di luar tugap tinggi mau ketemu. Siapa dia? Ini fotonya Ustaz. Oh, ketua kelas ana dulu. Masya Allah, luar biasa. Dibawanya anaknya. Mat, ini anak-anak mau foto sama ente. Kenapa? Dia gak percaya kita dulu satu sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya, Masya Allah. Tapi ada juga yang beberapa yang anak gak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad. Betul. Bisa datang ke tempat anak. Ini siapa ya? Ana dulu kismul lughah. Oh, ana enggak bisa, jadwal ana penuh. Ustaz Somad dendam ya? Ana enggak dendam, cuman ingat aja dikit. Masyaallah tabarakallah. Tapi semua ini adalah kenangan
yang sampai pada akhirnya kita akan mati menghadap Allah. Yang membuat kita semangat ini satu saja, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita masuk surganya bareng-bareng. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu zumara, bergerombol berjamaah. Malaikat pun memanggil kepada keluarga besar pesantren Darussalam Kersamana Garut. Akhirnya masuklah para muassis Trimurti kita. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Masuklah para bapak-bapak kiai pimpinan pondok, majelis asatiz, para masyaikh, para ustazah ibu nyai. Masuk semuanya. Lalu kemudian adik-adik, kemudian orang beriman itu kalau masuk surga, dia enggak mau sendirian, dia nanya. Yang pertama mereka khawatirkan adalah Abdul Somad. Mereka nanya ke malaikat, malaikat dia, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia udah nunggu dari tadi di VVIP. Amin. Amin. Sebetulnya itu cara Abdul Somad untuk meminta amin dari mulut-mulut mujahid fisabilillah. Adik-adikku di pesantren ini beruntung, alamnya indah. Tadi ketika saya duduk dengan Pak Kiai, seperti sedang duduk di depan lukisan. Terpukau melihat padi yang indah. Yang buat saya kaget, apa kata Pak Kiai? Ustaz Somad, ini padinya punya orang. Yang saya khawatirkan, yang punya padi nanti nuntut di akhirat. Abdul Somad, kamu ngelihat pemandangan yang indah ini enggak bayar. Ternyata masyarakat sudah hubungan baik dengan pesantren Darussalam Garut. Baik semua. Alamnya indah, sejuk, bangunannya cantik. Dan kemari naik mobil enggak pakai gigi. Sayaroh layujat asnan. Enggak pakai suara. Dibawa oleh kiai mobil golf sampai ke atas, cantik, tidak ada kurangnya. Ada masyayikh kita, para penghafal Quran, guru dari Yaman, hafiz. Jadi adik-adik mau jadi apapun bisa, mau jadi hafal Quran, olahraga, lapangan sepak bolanya luas, mau nanam padi silakan, mau pramuka apapun. Maka bersyukurlah di sini. Saya tidak mau ada di antara adik-adik yang sore-sore jam 6 lalu menung di tepi sawah mengatakan, oh aku anak yatim piatu yang terbuang. Memang di sini ada aitam, tapi mereka dimuliakan, free, gratis, full, luar biasa. Orang tua yang sayang kepada anak bukan yang meletakkan anak di celah ketiak. Orang tua yang sayang pada anak bukan yang membiarkan anak di rumah. Kalau sayang pada anak, kirim ke pesantren Darussalam Kersamanah Garut. Yang sudah berada di sini aman dan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja. Yang perempuan jilbabnya panjang, harkat martabat kehormatan terpelihara. Adapun masalah jodoh akan tiba pada masanya. Oh, sudah lewat 60 menit. Ternyata Ustaz Somad Sado sudah berada bersama santri suka molor. Padahal tadi dimulai tausiah jam 1.15, sekarang sudah jam 2.25, lewat 10 menit. Mudah-mudahan tidak dicatat oleh Kismut Taklim dan Kismullah. Untuk kebaikan kita semua, mudah-mudahan para asatiz, para ustadz, para guru, para kiai kita diberikan panjang umur, sehat badan. Ma'had Darussalam, ma'hadan aziman mubarakan fih. Ibu nyai sehat walafiat, para anak-anak santri mabusutin, betah, hatinya tenang.
negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa zihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل معهد دار السلام معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن أحسن إلينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, tidak layak pada tempatnya, kurang adab. Al-Faqir Abdul Somad mohon maaf kepada para kiai, para asatiz. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.